Halo, assalamualaikum Sobat Angler. Pada kesempatan kali ini kita mau bikin perahu ban dalam terbuat dari ban, mungkin ini di atas ban tronton, mungkin ukurannya ini 1300 per 1400. Untuk tali yang kita gunakan tali seperti ini. Oke Sobat Angler, saksikan sampai habis cara pembuatan perahu ban dalam. Thank you.
Oke, Sobat Angler, seperti inilah penampakannya. Ini baru siap kita rakit, tinggal proses pemanjangan. Oke, Sobat Angler, saksikan sampai selesai cara pemanjangan perahu ban dalam. Untuk ukuran ban dalamnya yang saya pakai sekarang ukuran 1300 per 1400. Kira-kira ban dalam ini ukurannya di atas ban dalam tronton. Oke, Sobat Angler, yang ingin mencoba silahkan dicoba. Untuk ukuran 1000 per 1100 juga bisa, 1100 per 1200 juga bisa. Oke, Sobat Angler, saksikan proses pemanjangannya. Oke, Sobat Angler, seperti inilah jadinya. Ini masih 80%. Rencananya kita nanti mau kasih di sini sayap. Sini dikasih sayap. Sayap dan di sini kita kasih pipa perlon besar untuk menstabilkan biar tidak oleng. Dan ini apanya? Ini adalah tempat jualan. Ini kita kasih tempat duduknya nanti. Kita jahit aja sama karung biar empuk. Tempat wajah mana? Untuk pendayungnya kita kasih piring aja dulu untuk sementara waktu. Kita mendayungnya seperti ini nanti. Bisa jadi nanti andai kan ada papan bisa kasih pendayung. Oke, Sobat Angler, sekian dan terima kasih.